semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana cara menambahkan fitur live chat pada website kita atau blog kita. Jadi fungsi ini untuk berkomunikasi dua arah, apabila biasanya hanya satu arah yaitu penulis memberikan informasi kepada pembaca, namun pembaca belum dapat berkomunikasi langsung dengan penulis. Dengan fitur live chat ini bisa dimungkinkannya komunikasi dua arah. Dan ini gratis. Dan fiturnya banyak sekali, ada live chat, ada ticketing, ada knowledge base, chat packs, team chat, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi ini cukup mudah, tidak sampai dari 5 menit langsung dapat dipakai fitur ini. Nanti akan muncul di pojok kanan bawah dan langsung bisa berkomunikasi dengan penulis. Nanti bisa saja dibalas pesan ini oleh penulis lewat websitenya. Nanti login di sini, atau bisa lewat aplikasi di Play Store, TAWK2 juga. Jadi ini kelebihannya adalah gratis dan mudah digunakan, bisa berkomunikasi antara penulis dengan pembacanya, dan tampilannya cukup menarik juga apabila ada widget tambahannya. Jadi ini ada fitur untuk memonitor aktivitas dari pembaca, customer-nya. Nanti ada grafik analisisnya di dalam sini nanti ketika login. Dan untuk pengaplikasiannya, kita hanya menambahkan sedikit JavaScript yang ditambahkan di HTML nanti di background-nya. Di tema HTML. Dan cukup waktu 30 detik langsung bisa digunakan. Dan itu saja karena fitur live chat, jadi bisa berkomunikasi dari manapun pengunjungnya. Dan bisa berbagi pengetahuan karena bisa dua arah, dan ada juga intelligent conversation juga, dan banyak sekali penggunanya, sudah 4 million lebih. Dan ini yang sudah menggunakan ada di University of Hawaii, ada Adidas, ada Domino's, dan yang lain-lainnya. Dan ini fitur lengkapnya secara gratis. Bisa di custom sesuai kebutuhan. Ada 45 lebih bahasa. JavaScript API, group message, voice, and video. Ini tambahan apabila ingin menggunakan fitur ini. Berbayar tentunya. Terus agent message, screen sharing, desktop notification, banyak sekali emojinya, ada 1880 emoji, ada IP tracking, jadi bisa mengetahui lokasinya di mana, dan unlimited agent, track sentiment, unlimited history, track engagement, detail reporting, dan bisa memblokir pengunjung, ada juga agent alert, analysis, department, file transfer, text, attention bubble, seperti ini. Domain restriction, schedule, mail notification. Jadi fitur ini akan meng-email kita. Nanti ada emailnya dari TAW itu. Ada message field juga, ada high load transfer, secure encryption, custom tab,
message, sneak peek, visitor information, in-chat payment beta ini masih dikembangkan, dan ada juga fitur automated translation masih dalam pengembangan. Dan ini gratis ya. Cara pengaplikasiannya, sign up for free ini dan ikuti langkah-langkahnya. Tentu saja kita diminta untuk login dulu karena saya sudah mendaftar. Dan nanti ada diminta untuk mengcopy scriptnya, kita masukkan di temanya, di bagian tema sini. Nah, di sini tema saya sesuaikan, edit HTML, lalu kita ke pada bagian bawah sebelum body. Kita kopikan, kita pastekan yang diminta tadi. Nah, di sini end of TAWK to script. Jadi mulai dari start of TAWK to script hingga ke end of TAWK to script. Tinggal kita pastekan sebelum body ini. Dan nanti akan langsung keluar seperti ini. Fiturnya cukup mudah digunakan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, langsung dapat di chat ke penulisnya. Dan itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila bermanfaat video ini, silakan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.